sudah tentu yang membawa bunga akan memakai baju yang cantik, secantik bunga yang dibawa di tangannya. Pagi ini juga kita bawa Al-Quran, bukan hanya seperti bunga yang cantik, yang harum semerbak baunya, tetapi Al-Quran adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menunjukkan jalan kebenaran dengan izin Allah Ta'ala pada hamba yang dikehendaki. Kemudian kita bawa ini Al-Quran dan kita buka dan kita baca bersama-sama. Semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sememangnya adalah bermacam-macam manusia dengan niatnya, bermacam-macam manusia dengan tujuannya, bermacam-macam manusia dengan kehendaknya, bermacam-macam manusia dengan perintahnya. Semata-mata bersama Al-Quran tidak mudah. Walau demikian, rasa suka kita kepada Al-Quran tidak menjadi masalah bila terjadi perubahan. Contohnya, puan-puan berubah mengaji di kelas dengan mengaji dalam masjid, insya Allah tak ada masalah. Ke puan-puan bermasalah. Rasa cinta kita ke Allah, Allah Ta'ala letak kita di mana-mana, insya Allah kita terima. Allah berkata apa saja terhadap kita, kita berusaha untuk lapang dada atas dasar cinta kita kepadanya. Begitu juga atas dasar cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kita menghidupkan sunnahnya, mengikuti dan meneladani kehidupan baginda di mana saja. Kita berusaha untuk mencontoh dan meneladaninya sebagai bukti tanda cinta kita kepadanya, dan tidak dibatasi dengan Rabiul Awal. Kita hari ini masuk pada hari yang ke-25 di bulan Rabiul Awal. Tidak dibatasi hanya di bulan Rabiul Awal saja dalam berselawat kepada baginda, dalam memperbanyakkan salam dan selawat kita kepadanya, karena cinta kita kepadanya adalah sampai ke akhirat nantinya. Perjalanan waktu berlalu, waktu sekarang, waktu yang akan datang, ternyata sudah mulai kita membuat kesimpulan, yang kesimpulannya selaras dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang kesimpulan dalam hidup kita sama seperti yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dalam kitab suci Al-Quran. Salah satu di antara kesimpulannya adalah Allah sebut tentang kehidupan dunia. Hayat dunia, hidup di dunia, la'ibun wa lahbun wa zinatun wa tafakhur bainakum wa takasur fil amwali wal aulad. Hidup di dunia ini la'ibun, permainan, walahun sendirian, wazinatun pamer, berhias, watafa
tafakhurun bainakum, bermegah-megah di antara sesama. Wa takassurun fil aqwal, membanyakkan, mengumpulkan harta. Wal aurat, juga anak keturunan. Episode ini seumur tuan-tuan dan puan-puan yang tidak ada ikatan dengan tempat kerja. Ini masih ada ikatan dengan tempat kerja. Puan-puan lepas ini bekerja di office kan? Namanya usia apa? Office dapur. Usia kecil. Di Indonesia usia pencet 55 ke 58 ke 60. 60. Ini rata-rata 60 bawah ke 60 ke atas. Banyak mana 60 ke atas dengan 60 ke bawah? Rasanya 60 ke atas lebih sedikit daripada 60 ke bawah. Tapi kalau saya turunkan usia pencet 55. 55 ke atas dengan 55 ke bawah, 55 ke atas lagi mana? Tuan-tuan tidak bekerja selepas ini untuk berurusan secara khusus dengan dunia. Jika ada, semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan-urusan. Jika ada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu kemudahan untuk menyelesaikannya. Maka kehadiran tuan-tuan dan puan-puan di jam 9 adalah bersama Allah. Saya percaya itu murni. Tetapi setelah pukul 10 sudah ada keperluan, sudah ada perencanaan, sudah ada kehendak-kehendak di luar Allah. Oleh itu, saya sangat memaklumi apabila selesai satu juzuk kemudian ada yang lama. Kenapa? Dikarenakan memang ada keperluan. Bukan berani bagi tahu dengan saya, tetapi itulah. Dan seandainya yang bangun itu adalah saya, maka semua akan bangun. Bangun. Maka saya tahan dulu tidak bangun. Ya. Walaupun selepas ini saya juga seperti yang lain ada keperluan. Namun setidak-tidaknya di pukul 9 kita telah mengakhirkan waktu untuk Al-Quran. Ya. Di pukul 9 kita telah mengakhirkan keluar dari rumah untuk Al-Quran. Selepas itu Allah ma'am. Selepas itu urusannya masing-masing. Saya juga keluar rumah seperti mana puan-puan keluar rumah. Tetapi saya yang lebih jauh. Saya sampai semalam dalam pukul 2. Itu juga ada di antara niat adalah untuk Allah. Dan ada di antara niat itu adalah untuk yang lainnya. Oleh itu, dalam satu waktu tidak akan selesai beberapa urusan. Tetapi dalam satu waktu, satu urusan selesai, waktu yang lain urusan yang lain, waktu yang lain urusan yang lain. Di sana sudah mulai kita menyimpulkan. Dan kesimpulan kita seperti Al-Quran, bahwa hidup di dunia bermain, bergurau, bermegah-megahan, banyakkan harta, banyakkan anak dan keturunan. Ternyata episode ini bagi usia PJ, bagi usia 55 ke atas yang diawali 40 ke atas sudah mudah membenarkan maha benar engkau ya Allah atas panduan dalam kitab suci Al-Quran. Sampailah Allah Ta'ala sebut bahwa dunia ini dibandingkan dengan akhirat
akhir itu lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Sampailah pada firman Allah, dunia sementara, akhirat itu kekal. Wal akhiratu khairul wa abduqa. Melihat gemerlapnya dunia, melihat kerenahnya dunia. Masya Allah, semalam itu berapa hari bulan ya? 2 hari bulan 12. Itu tarikh sejarah bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Maka ada perhitungan 212 ya. Puan-puan buka YouTube ataupun online yang memandangi monumen nasional di Jakarta sana berpakaian putih, semua berjuta orang berhimpun berkumpul untuk menyampaikan aspirasinya terhadap pemerintah ataupun terhadap kerajaan. Keluarnya saya sama dengan mereka-mereka itu 212. Muslimin dan muslimah di setiap negara mempunyai masalah masing-masing. Jangankan di setiap negara, setiap keluarga dan rumah tangga punya masalah masing-masing. Jangankan rumah tangga, setiap individu dan pribadi punya masalah masing-masing yang bersentuhan langsung dengan dirinya ataupun bersentuhan secara tidak langsung dengan lingkungannya. Kita itu ada hubungan moral, hubungan sosial dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Ya, kadang-kadang kita boleh memberikan kepuasan kepada lagi. Puan-puan, contoh sekarang bermeja, menggunakan meja. Puan-puan ingin punya meja, tentu bukan hanya untuk disimpan. Walaupun ingin punya meja, kemudian berusaha untuk membelinya, dan akhirnya terbeli, akhirnya dibawa pulang, mesti ada tujuannya. Bukan hanya semata-mata untuk dibeli, dibawa pulang, kemudian disusun, ditumpuk, begitu saja. Tidaklah salah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin memiliki apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan di atas muka bumi. Hanya saja jangan berhenti untuk ingin memiliki, tetapi gunakan yang telah Allah Ta'ala beri yang menjadi miliknya itu kemana? Sudah tentu berpadukan dengan ayat Al-Qur'an, kita guna ke akhirat. Kita guna jalan menuju ke sana. Ke sana itu bermakna bukan dunia. Ke sana itu adalah rumah abadi. Ke sana itu adalah kehidupan yang kekal. Ke sana itu adalah kesenangan yang berpanjangan dan kebahagiaan yang tidak berkesudahan. Itulah yang berulang-ulang di dalam kitab suci Al-Qur'an. Jadi bertambah usia pasti bertambah pengalamannya. Perbedaannya adalah ada yang bertambah pengalamannya tetapi belum mampu untuk membuat kesimpulan dari pengalaman yang dilalui, sehingga masih terlalu dan sering terpedaya dengan dunia. Termasuk saya yang berbicara dan bercakap, maka saya ungkapkan ini untuk diri saya dan kepada para jemaah Asia. Semakin tambah umur, semakin tambah pengalaman. Pengalaman kehidupannya tambah. Tetapi kadang kita, saya juga, di dalam membuat kesimpulan, belum mampu membuat kesimpulan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Al-Quran sebagai garis panduan. Terkadang masih lagi terpedaya
dengan tipu daya dunia dan segala kerenan. Siri muslimah ada yang masih lagi setiap hari melapangkan raja surga baru. Ya. Punya dua kursi di depan rumah. Tengah di antara dua kursi itu ada satu meja. Omong boleh bayangkan. Kemudian pagi-pagi kerana usia 55 ke atas sudah pencet, suami pun sudah pencet, sebelah sana dua suami, sebelah sini dua istri. Kemudian ada surat kabar, ada poni atau buat ada tiru. Kemudian baca surat kabar. Dari bacaan surat kabar ini, dua orang ini berbeza. Satu senyum, satu marah. Kenapa yang satu senyum? Yang satu senyum itu kerana dalam bacaan surat kabar dia baca cerita yang lucu. Saya gadis. Yang sebelah ini, dia tajuk yang dibaca adalah tajuk yang menyebabkan dia marah. Maka dua fenomena yang berbeza. Satu senyum, satu marah. Bukan kerana suami, bukan kerana istri, tapi kerana bacaan yang dibaca. Jika masih ada yang seperti itu, tidak salah. Kerana kita ngaji bukan cari kesalahan, tetapi untuk memperbaiki kesalahan. Bukan cari kesalahan, tapi untuk memperbaiki kesilapan. Dalam membaca berita dunia melalui surat kabar yang bertukar ganti kabar hari ini, kabar semalam, kabar yang akan datang, kemudian kita selalu berguncang hati kita dengan surat kabar, bagaimana kita dimainkan oleh surat kabar. Bertahun demikian, kemudian akhirnya bosan dengan surat kabar. Baca surat kabar ini begini, 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 akhirnya tutup surat kabar. Buka Al-Quran. Alhamdulillah. Ustaz nanti tak tahu perkembangan sana. Ya. Jika kita tidak tahu perkembangan sana, untuk kerugi. Tuan-tuan tak tahu berita hari ini, itu untuk kerugi. Payah nak jawab. Ya, nak jawab untung. Ya, tak tahu. Tak nampak. Nak jawab rugi. Kalau dah tahu nak buat apa. Ya. Berita itu akan sampai ke kita dengan cara dan banyak cara. Contohnya, melalui ini. Melalui ketemu. Andaikan berita hari ini puan-puan tidak tahu, kemudian hari ini berlalu, masuk malam, tak tahu berita. Masuk esok hari, tak tahu berita. Tetapi kita selalu dapat berita tentang akhir. Kita selalu dapat berita dan peringatan untuk masa depan. Tentu itu yang lebih bernilai, lebih berarti dan lebih bermakna. Karena tak tahu berita hari ini, memang hari ini kita akan tinggalkan. Tidak tahu berita semalam, memang semalam sudah berlalu. Walau demikian, kita tetap berada di alam manusia yang perlu pertimbangan dengan sesama manusia. Kita di alam manusia yang perlu bergaul dengan sesama manusia. Kerana kita tidak akan mampu membuktikan kehambaan kita ke Allah, melainkan akan nampak bagaimana kehambaan kita kepada Allah melalui hubungan dengan sesama manusia. Zikir saja tidak cukup. Di atas jadahnya untuk baca Quran saja tidak cukup. Kecuali ada orang-orang tertentu,
yang jalan hidupnya dan jalan ibadahnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedemikian. Artinya hidupnya tidak ada peluang baginya untuk sesama manusia. Kalaupun ada peluang, terbatas dengan kemampuan dan waktunya. Masya Allah, pernah saya cerita tentang hamba Allah yang aktivitinya adalah bilik tidur, bilik air, ruang makan. Artinya dalam punggung rumahnya saja. Kemudian semakin berkurang pula aktivitinya, tinggal bilik tidur, bilik air. Ruang makan sudah tidak, karena makannya sudah diantarkan ke biliknya. Hanya itu. Ada lagi, Masya Allah, yang aktivitinya satu tempat saja. Ya disitulah ruang tidurnya, bilik tidurnya, disitulah tempat makannya, disitulah ruang airnya. Apabila dalam keadaan yang seperti itu, maknanya ibadahnya ke Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan dan puan-puan, sudah dipotong, dikurangkan oleh Allah dengan bukan kepada makhluk, langsung ke Allah. Cukuplah orang itu dengan zikirnya, cukuplah orang itu dengan munajatnya ke Allah. Muslimin dan muslimah, kita ada tenaga, kita bantu orang dengan tenaga kita. Kalau tenaga sudah tidak ada, jika kita ada harga, kita bantu dengan harga. Jika kita sudah tidak ada, kita bantu dengan apa? Untuk orang lain. Bapak? Doa. Dengan doa. Ya. Maka cucunya datang pada maktunya, minta didoakan. Menantunya terus dia ibadahnya ke Allah adalah dengan demikian. Dilayani dengan cara yang puan-puan, ada pilihan kan kita dalam hidup ini, sehingga seperti ini yang puan-puan makan kena masak sendiri, kena beli di kedai, atau dilayani seperti yang saya gambarkan itu. Pilih yang mana, tentu kita tuan-tuan dan puan-puan memilih dengan pilihan yang Allah Ta'ala pilihkan, yang hari ini adalah yang paling baik menurut Allah. Kita dapat junjung tinggi Al-Quran, kita dapat buka baca, kemudian sedikit untuk mengulang kaji. Walaupun tuan-tuan tidak saya suruh untuk membuka buku surat yang menyimpulkan tentang kehidupan dunia, seperti mana kita semakin tambah usia semakin mendekati kesimpulan yang benar, seperti mana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dan firmankan dalam kitab suci Al-Quran. Oleh itu ya, nikmati umur yang Allah Ta'ala beri, tidaklah dipengaruhi dengan tempat, tidak dipengaruhi dengan waktu. Cinta kita ke Allah tidak dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan tempat. Begitu juga cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada Al-Quran. Semoga puan-puan, tuan-tuan, saya juga sentiasa dibuka dan terbuka pintu yang menghubung kepada Allah. Artinya merasakan bahwa Allah Tuhan yang menggendak saya berada di dalam kehendak Allah. Allah Ta'ala Tuhan yang berkuasa, saya berada di dalam kekuasaan Allah. Allah Tuhan yang maha adil, saya berada di dalam keadilan Allah. Kita rasakan berada di dalamnya, di dalamnya, di dalamnya. Itulah pintu hati terbuka kepadanya. Allah maha kasih, aku di dalam kasih sayangnya. Allah maha penyayang, aku di dalam kasih sayangnya.
Allah Maha memberi rezeki, aku di dalam pemberian rezeki. Dan seterusnya, bila ini sudah mudah, wan-wan yang dikasih saya, bumi itu adalah sebagian dari tempat yang Allah letakkan kita singgah di dalamnya. Tetapi ada lagi tempat persinggahan, tempat persinggahan, persinggahan hingga terakhirnya adalah syurga. Seperti manusia pertama Allah letak di syurga, semoga kita keturunannya akan kembali ke syurga. Amin. Allahumma amin. Kira-kira cukup ini terlebih dahulu untuk perjumpaan kita hari ini. Semoga diizinkan oleh Allah Ta'ala amal bacaan Quran dan tazkirah dan hari ini kita hari dengan baca surah Al-Fatihah. Pada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW, juga ada keluarga baginda dan sahabatnya, dan guru-guru kita yang telah kembali ke rahmatullah, khususnya jemaah Al-Fatihah Al-Fatihah yang telah berada di kuburnya. Semoga dirahmati oleh Allah di kuburihim Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wasiyah kepada jasad semua sehat sepanjang hayat dalam iman dan Islam. Akhir hayat kembali ke Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Ta'ala memberikan urusan yang Allah hadapkan, Allah Ta'ala mudahkan, dan Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada keluarga, anak-anak kita dalam segala urusannya. Ridha'ilah wa syafa'at Rasulillah wa'ala kulli niyyatin sholihah biasallahu ya barakatuh wa sirri wa binuri wa bilwasilatil fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.